Kamu mau potong apa? Tipis, rambutnya jadi tipis. Ini enggak dilangin sekalian. Iya, Mas, bisa dilangin enggak itu? Ya. Dadul. Dah. Coba lihat. Woi. Vitamin Mas, biar nganu ya. Ya Mas, enggak usah. Kamu mau potong apa? Tapi ada di sini gitu. Oh, sampai dari sini. Dari sini tipis. Pakai. Emang ada ukurannya, Mas? Ya, ada. Yang ini disisain ya, Mas ya. Yang atas enggak usah. Ya, siap. Botakin wae lah tuh. Nanti kayak itu yang di itu loh maksudnya. Apa itu loh yang itu yang buatan segini. Oh, idola kamu itu ya? Iya. Kakek. Oke, jadi hari ini Indul ini potong rambut di mana nih? Evo Barber and Pomet. Tempatnya di Pasar Jambu ya, Mas ya? Iya, Pasar Jambu. Ini langganan Indul loh. Tuh. Pokoknya nanti kita lihat hasilnya ini. Mas kok di ini? Oh, mau operasi. Rambutnya. Oh, rambutnya biar enggak ini yang masuk ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Aku pengen ini yang gundul itu. Pengennya kamu gundul ya? Ya besok Joko Prasetyo 87 udah main story ya, jadi official 1 juta subscriber aku gundul. Beneran dong? Beneran? 3 channel 1 juta subscriber. Sekarang udah 400 ribu loh, tinggal 600 ribu lagi. Iya. Joko Prasetyo 1 juta, Kak Dwesu 5 juta, 4 juta. Kenapa? Untuk atasnya dipotong gak? Enggak mau. Potong dikit lah dulu. Enggak. Mau aku pelihara. Kepanjangannya apa dia kira? Kamu potongnya setahun sekali ya, Lidl ya? Setahun sekali. Kontrolnya dia. 2 minggu sekali ya ini. Enggak pernah keramas tadi. Kan yang ganteng. Oh iya. Yang atas gak mau kepotong. Yang ini. Potong gak apa-apa dikit. Gak mau. Ya. Nah, dulu. Di
pigmen dia. Nanti pulangnya kita pakai itu aja sih Arab ya. Iya. Biar varionya juga warna. Dia juga mau potong tuh. Potong juga. Iya. Oh iya. Kamu enggak potong? Enggak. Aku besok habis. Habis. Ngantri Mas ya. Sama nih Ge, anu ya. Makan siang. Oh iya, siap. Habis ya, nih kita lagi nunggu ya guys ya. Nih dia lagi potongan dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Aku nih. Nih, Dul. Jangan gerak-gerak. Jangan gerak. Ini ditotok aja lah. Heeh. Biar kayak vampir itu. Dihipnotis ya. Iya. Bisa aja. Kuyang-kuyang. Iya. Kamu kok pakai motornya Mas Gemo? Iya, tadi motornya kan bawa kamu, gimana sih? Ya udah, aku pulangnya pakai itu ya. Iya. Jarak ya. Oh iya, iya. Boleh. Varionya pakai. Ini, ya. Ini masuk. Hah? Gimana? Hari ini tuh dia ini agak anteng ya. Biasanya kan harus dipangku itu potongnya. Tapi hari ini dia berani. Kursinya itu kan biasanya minta yang ada itu ya, bonekanya itu. Iya. Yakin. Aku penasaran dia hasilnya. Kemarin itu semrawut gitu. Iya. Kalau lihat mendol itu, ah udah nggak karuan. Udah kayak beringin ya. Oh. Tadi juga aku berangkatnya papasan sama ibunya tuh. Oh, ya, jadi tahu? Jadi tahu. Oh, senang. Itu ditanya nggak? Mau kemana? Mau potong gitu. Potong rambut gitu. Ya udah sana. Senang ya tempatnya. Oke, syukurlah kalau gitu. Berapa persen nih Mas? Ini masih 85. Oh, 85. 15. Ya. Ini awal-awal, Mas. Soalnya kalau rambut kayak gitu harus hati-hati, Mas Yoyo. Tipe-tipe rambut saya. Iya kan? Kan Mas Yoyo itu juga itu. Rambutnya hampir sama, rambut iya. Model-model rambut. Tapi itu kaku, Mas. Apa? Ada kakuan sedikit tapi enakan. Oh iya, kalau ini masih kan ini ya. Bekas disemir, Mas. Kalau masih bayi sih, soalnya rambutnya ini dia masih bayi. Kalau Mas Yoyo ini apa rambutnya nih? Rambut kuda apa rambut sapi? Udah rontok. Efek corona ya? Udah mikir. Masya Allah. Jadi memang guys, efek setelah kena covid itu ya, kalau sudah 3 bulan katanya nih, ini rambutnya rontok. Tipis kan? Ya? Iya. Tapi cuma 2 bulan nanti kembali lagi kok. Jadi aman. Ini rencana Mas Yoyo mau potong gimana? Ya di sini. Enggak, maksudnya model-model gimana gitu. Ya, kayak entul kali ya. Entul. Iya, pokoknya sepantasnya aja lah. Manut yang motong aja lah. Yang pantasnya gimana? Gimana? Kalau aku mirip Justin Bieber kan juga sulit. Soalnya wajah enggak mendukung, ya enggak? Iya. Ya udah. Aku mau buat kayak itu Mas Yoyo, kakek-kakek. Jangan. Aku menyesuaikan dengan wajah kamu dong. Emang yang potong sini berapa orang sih, Mas? Ya, 2 orang sini. 2 orang. Oh, 2 orang. Ini satu lagi istirahat. Aku istirahat. Oh, biasa. Kalau bahasa Jawa sumene. Sumene ya, lagi sumene. Makan siang. Makan siang. Bahasa Inggrisnya apa? Sit down. Lunch. Iya, lunch. Makan siang. Ya udah, oke guys, lanjut nanti kita lihat nanti hasilnya.
Tuh, siapain? Masuk, masuk alisnya di diaris. Enggak tahu. Kayak kan orang mencing tarung. Di sini lah itu kalau kayak gitu, wae. Sini. Jadi wae gatenge nemen. Ada ya, Mas? Hah? Adiknya? Bukan. Nemu tadi. Nemu ketemu Mas. Nah, ya. Kayak gitu ya. Kelihatan, nah, kelihatan orang, ya. Biasanya. Ibu pasti bangga. Ini nggak tahu kalau SMA kayak apa jadinya ya. Kemarin udah minta kalung tuh dipakai terus tuh. Kemarin minta kalung. Sana tuh. Sana. Tahunya besok minta motor masuk. Iya. Aku nggak mau minta motor. Maunya apa? Mobil. Ah, suka Mas Joko di. Di situ ya, di Alfa itu kan minta yang di dekat kasir itu. Ya aku gak mau. Udah, jangan, aja gitu. Iya. Jadi minta kalung. Tapi harganya murah loh, lagi diskon 36. Yang rasa strawberry mau tuh? Iya. Ah, sekarang ini lagi keramas. Nah, ini proses keramasnya nih. Pakai air aki ya. Namanya rontok. Ya Allah, boleh lah. Pakai ember aja Mas, enggak usah pakai selang itu. Tes. Jangan tidur. Iya. Terus habis ini diapain? Habis ini kasih vitamin. Oh, vitamin itu. Iya. Mas ya, nanti bisa dipijit juga loh. Ya, mau dipijit. Heeh. Tadi masih nawarin katanya mau dipijit enggak itu. Kan kondom enggak usah. Ya, kalau dia itu kagetan geli dipijit. Biasanya kan pegel kan, Mas. Heeh. Oh. Enggak ya? Iya, enggak kalau itu enggak. Tulangnya kan dari karet. Oh, takutnya malah tidur aja dipijit. Nanti Mas ya di ini ya, Mas ya. Dipijit. Soalnya dia capek banget, tahu-tahu. Pijit perut. Ya ampun. Enggak lah dipijit. Tapi ngomong-ngomong Mas, Jok. Kenapa ini tai lalatnya enggak dilangin sekalian? Iya, Mas, bisa dihilangin enggak itu? Kalungnya itu. Dikerok lah pakai apa itu? Ah, ngantuk. Nah, kan udah mulai ngantuk. Biasa kan gitu. Bau mangga, Mas, yuk. Iya toh. Sampenya bau mangga. Kalau punya Mas Joko bau pandan. Gila kamu. Oke, guys, ini terakhir ya, Mas ya. Terakhir ini vitamin. Ya, vitamin. Ini fungsinya buat apa sih, Mas? Buat nyuburin rambut. Oh, buat nyuburin rambut terus gitu. Biar enggak kering. Oh. Ya. Wangi juga ya, dulu. Wangi. Ya, makasih. Oke, makasih. Pulang dulu ya. Eh, motornya mau gantian? Ya, nih. Tolong habis ini celurunya diberesin ya. Iya, iya. Mana tempatnya? Udah kebawa, Mas, yuk. Nih. Oke. Okay. Nah, aku pakai CRF. Sampai nanti ya. Oke. Okay. Nanti lihat hasilnya. Ya, yeah, kita oke, okay. Ayo dulu. Yuk. Kita pulang yuk. Thank you.